Astaghfirullah Rabbal Baraya. Biar semua sukses. Apalagi banyak senior-senior, banyak yang alim-alim itu tidak bisa. Pertama-tama kemampuan dalam saya. Makanya kita harus belajar sejarah Islam yang benar, ya, yang baik, yang benar, yang sesuai sumbernya. Ya. Jangan yang ya, sebagai contoh apa sih sekarang? Salah satunya mungkin kita sering lihat di media sosial. Ada pihak menyampaikan bahwa isu Wali Songo itu tidak ada, itu hanya anak-anak itu hanya karang saja. Itu isu sebenarnya, itu membuat kacau di masyarakat, buat yang meyakini hal itu tidak ada. Lalu makannya ada, turunannya ada. Kita hasilnya buatannya ada, bisa makan itu. Ya. Untuk yang dewasa tidak masalah, itu awal. Tapi untuk yang awal-awal itu kadang yang apa kebanggaan yang tinggi itu bikin ribut. Ya. Nah, makanya kita belajar yang benar. Kemudian yang kedua, banyak yang berpaling dari ulama. Ya. Jadi belajar agama itu tidak sama ulama, ya. Bukan sama ustaz, yang sama syekh, ya, bukan sama ustaz itu ikhwan, jelas keilmuan jelas, ya, Quran bersanad jelas, belajar sama ustaz itu betul, ya, padahal dibaca belum tentu benar itu, ya, karena saya pernah menemukan dan itu dari klarifikasi itu yang nama Sahih Bukhari aja bisa dipalsukan, ya. Hadis Arba'in itu dipalsukan. Yang terakhir kemarin ada yang minta ayat Quran juga harus dihapus, ya. Itulah media sosial, apa-apa itu, ya. Siapa yang pintar, siapa yang kuat, tidak mengacak-acak. Makanya kita harus kembali ke ulama, ya. Kalau tidak jadi sama ulama, ya. Nanti bawahnya ada itu mengambil ilmu bukan dari ahlinya, ya. Karena bukan dari ulama, ambil ilmu bukan dari ahlinya, ya. Yang misi konten di Google itu bukan lama ya, dia cuma konten aja, youtuber konten biar dia terpenghasil apa itu, akhirnya ya salah. Kalau mau jelas ya, kayak kita di sini ya, kita ya punya saya yang sama, belum pintar bahasa Tuhan. Ada artinya manfaat ya, ada ustadz Iqbal, kita manfaatkan. Nanti kalau videonya ya mohon maaf, mudah-mudahan jangan sampai pindah sebenarnya ya Ustaz ya, jangan sampai pindah lah. Nah, kalau video pindah sudah ada yang bertanya, ayo datang dulu Quran kok, dan dari mana kita ngapain? Ada aset yang digunakan. Mari apa aja? Ahlinya. Ada ahli lain, tidak cuma orang, ada ahli sebelahnya ada ahli PK ya, Pak Ayu. Mata tempatnya yang mau belajar tambah itu silakan walaupun belajar apa tambah itu di mana masalah nanti kan ada yang sering sadar ya di mana ya kita ambil dulu dari ahlinya mau belajar dagang ya sama yang di dagang apa bangga apa anes ya mau belajar dagang sama saya ya hancur bukan ya. Ya. Salah lama. Akhirnya paling banyak yang mau tahu pemahaman yang keliru. Jadi karena sudah berpaling dari ulama, ambil mendarahinya, dipaham sendiri, ya. Akhirnya salah. Nah, omong boleh orang tahu, omong langsung pulang. Akhirnya maksudnya salah, ya. Jadi saya tidak pernah ngobrol, terus baca Quran nafsir sendiri. Akhirnya salah. Omong nafsir itu ada ilmunya, ada syaratnya. Enggak sebarang orang bisa baca Quran, apa Quran terus nafsir itu ya. Akhirnya setelah kemarin itu dulu, nanti akhirnya bawa Quran itu berlebih-lebihan ya. Sini-sini aman, sini-sini kita ya. Karena kita belajar ya. Sampai umur yang berjumpa ke belakang ya. Tapi yang merokok ya. Minum tentang setelah emang dia tahu ya, emang paling dia sudah ya. Kalau kita belum tahu, kita nanti dijadikan matinya ini khusus orang-orang yang tidak tahu
kita masuk ke dalam malam residivis narkoba ya, gimana? Ya. Matinya di sana, bisa bersiapa, mau mati bisa kata Quran juga lagi, mau mati sudah puasa dulu, mau mati sudah sholat dulu, sudah minta nanti sebelum ditembak saya biarkan membaca syahadat, tidak usah ditutup mata saya, tidak usah biar dosa dosa saya. Itu kita yang anggap dia berusaha bandar narkoba, tapi selesainya harus nolong iman, selopan kita akan kita tahu, enggak ini selesainya harus nolong iman, makanya kita tiap sholat selesai bertanya Allah iman, ya nasa'u rahmu sholawah iman, ya kita minta diberikan harus nolong iman, karena kita tidak tahu mungkin kalau kita yakin, kita pasti tahu harus nolong iman, tidak usah minta harus nolong iman enggak, kita harus nolong iman, tapi kan enggak ada kecuali yang namanya memang usul khotimah ya. Kalau yang namanya usul khotimah ya itu pasti ada usul khotimah. Nah terus yang terakhir mengikut yang sama yang mutasyabihat bukan yang mu'am biasanya karena itu mengikuti yang sendiri-sendiri yang tidak astaghfirullah.